Kunyalira Bapak. Ini kunyalira tuh. Kunyalira. Oh nya. Mohon. Rawasan tari is nyawanya, ni is di dia mah mal bing bang teh. Kita nggak ada mbak video atau fotoannya di dinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandan Wangi, gimana kabarnya sahabat ya? Mudah-mudahan sahabat Pandan Wangi sehat ya. Nah, seperti biasa sahabat, kali ini saya lagi di sebuah pedesaan ya, yang cukup jauh juga dari pusat kota ya sahabat ya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe dan komennya sahabat untuk perkembangan channel saya ya. Dan mari kita mulai penelusurannya sahabat, yuk. Nah sahabat ya, untuk menuju ke perkampungan itu ya, kita akan sambil jalan kaki ya sahabat. Tuh di bawahnya jurang sahabat. Tuh, aduh, ini teh sahabat ya, rada merinding disco ini sahabat, soalnya lewat kebun awi ini sahabat. Tapi bismillah lah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh sahabat, tapi kayaknya ada orang sahabat ya. Ah, makeng deh ya sahabat. Yuk. Tuh sahabat ya. Oh iya sahabat, ada si bapak tuh yang lagi nuar awi ya sahabat. Lagi nuar awi sahabat bawahnya. Kunyalira Bapak. Ini kunyalira tuh. Kunyalira. Oh nya. Mohon. Oh mohon. Tuh sahabat. Tuh, si bapaknya ya lagi muar kumbung sahabat, buat pagar katanya ya. Oh mohon. Mohon. Pak dikantun lah kadia Pak. Mohon. Tuh sahabat. Tuh sahabat ya, seperti sahabat lihat tuh, di situ ada rumah nggak tahu saung sahabat. Biasa ya kalau di pedesaan mah agak ancol-ancolan juga sahabat ya. Sabar ya, pinggirnya pohon sawu ya sahabat. Kita kesini sahabat. Suara apa ini teh sahabat ya? Enaknya suaranya tiis jeli herang mata suara gini teh sahabat ya. Sabar ya. Kita ambil jalan ke sini sahabat. Aduh, tinggi ya jalannya sahabat ya.
Nah, iya nggak tahu bunga apa ya sahabatnya. Tuh bagus ya. Kita sambil jalan ke sini sahabat. Oh ternyata sahabat ya, di situ ada rumah sahabat. Oh berarti ini jalan masuk ke perkampungan ya sahabat ya. Oh iya sahabat tuh, masuk ke perkampungannya. Masya Allah ya, tabarakallah. Masya Allah ya. Nah, kita akan coba ke atas ya sahabat ya. Masya Allah ya. Tuh. Tuh ini sahabat. Aduh. Pantesan dari tadi sahabat ya, kita teh ada harum-harum gimana kayak durian sahabat. Ternyata di sini gudang durian juga ya sahabat ya. Masya Allah tuh, ini duriannya baru di tuh sahabat. Masya Allah ya, ternyata alhamdulillah ya sahabat ya, di Cianjur ini gudangnya duriannya. Dari kemarin aku bikin video kebanyakan durian lagi sahabat. Masya Allah ya, ini rumah panggungnya ya. Rawasan tari isnya banyak nih istri dia mah mal bing bang teh. Kita nggak ada mbak video atau fotoannya di dinya. Sahabat lihat ya, tuh ada yang lagi panen durian juga sahabat tuh, si bapaknya di atas ya. Kita akan lihat tuh sahabat. Masya Allah ya, duriannya cukup gede-gede juga sahabat tuh ya. Kita akan coba ke sini sahabat. Iya, di mana-mana ini pohon durian sahabat. Masya Allah ya, itu ada rumah ya. Cuman ini jalannya cukup ke atas juga eh, sahabat eh. Susah ya. Nah sahabat, ini ada rumah satu ya, tapi penghuninya nggak ada sahabat, nggak tahu pada ke kota kali ya. Dan seperti biasa sahabat ya, kalau di pedesaan pagi-pagi pada ke kebon sahabat ya. Ini teh rumahnya teh ancol-ancolan sahabat. Ternyata di sini mah sahabat segala aya ya. Saya nemu rambutan sahabat tuh. Masya Allah ya.
rumahnya sahabat, masya Allah ya, ya betahin pisan ini mas sahabat ya, aduh, tuh kita akan coba ke bawah sahabatnya, tuh udah di situ juga masih ada rumah sahabat tuh. Ini mah lemurnya teh sahabat ya, banyak buah-buahan segala ayah ya. Udah ya sahabat ya, aku pamit dulu lah. Soalnya ini udah siang ya, dan mudah-mudahan sahabat Pandan Wangi sehat dan dimudahkan rezekinya ya sahabat ya. Sahabat aku pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.